kita akan main game judulnya The Kingdom Wavering Heroes. Oke, langsung aja kita mulai masuk dalam gamenya. Oke, kita nyelamatin seorang gadis ya, Kiao Sister. Oke, Kiao bersaudara. Inisial Kiao yang kecil ya. Oke, kita minta dia jadi penambah kita ya. Oke, terbiasa nama kita gacha ya, GACHA Gaming Channel. Ini Mitsubo ya. Kalau ini Oke, Suricus Hero ada yang Yao Chan, yang Zhou Yun, dan yang Lulu siapa ya? Oke, kita pilih Zhou Yun ya. Zhou Yun muda. Oke, langsung masuk ke main menu.主公，您自取的真帅。现在张角的人马正在捉郡驻扎，我们速去。主公，这里是征战界面，可以选择不同的战役进行征战。主公，每个篇章有很多的关卡，循不同关才能进行下一个篇章。我们从第一关开始吧。主公，每个关卡有征战、甲斐等多种玩法。 Oke, Zhou Yun lawan 5 ya. Oke, battle-nya cukup keren ya. 主公，你可以在这里通过拖动部队来布置你的军队。一般来说，近战在前，远程攻击在后。好了，不完阵，我们开战吧。Okay, langsung kita serang. Dan ada naganya keluar muter-muter. Dan kayak kita di Oke, kita ada bantuan dari Chang Fei ya. Dan Hua Tuo ya. Oke, Chang Fei datang sendiri, nggak bawa pasukannya. Oke, langsung aja kita lanjut lagi. Chang Fei-nya bintang 4 ya. Dan kalau skill langsung pada mati. Oke, skill keluar lagi Chang Fei, nggak berhenti-henti skillnya. Dan skillnya Hua Tuo yang kill. Oke, udah menang, pintunya udah kebuka. Oke, berarti kita butuh rekrut heroes. Dan siap-siap suruh NPC ya. Oke, kita buka feature barunya hero endless. Kita langsung masuk aja ke rekrutmennya.
Kanagachan. 主公，在这里可以招募到你心仪的各种武将，每个一。Oke, kita langsung gacha aja ke Hero Pack. Oke, dapat Jiaojian ya, istrinya Lulu ya. Kita back aja ke main menu.主公，去阵容派遣新招募的武将上阵吧，会大大提高你们的胜算的。主公，在阵容里面可以进行武将的上下阵和默认阵容的切换，拖动卡牌是主要的操作方式。现在，请拖动另外一名武将到阵容中完成上阵。Oke, kita baru bisa bawa dua hero ya, karena buat unlock 3 butuh level 8, unlock 4 butuh level 12, dan unlock 5 butuh level 18. Kita balik lagi ke menu kita. Oke, Xiaoqiu suruh kita perang lagi. Kita langsung ke chapter 1-2 ya. Oke, kali ini cukup imbang 2 lawan 2. Menang lawan panapa, menang lawan infanteri, dan infanteri menang lawan kuda ya. Saya pasti akan menjadi pemimpin yang terhebat. Yang naga-naga emasnya keluar. Tapi gue nggak tahu ini tulisannya yang Cao Yun ya. Mungkin ada Cao Yun yang besar yang nampak sih harusnya jendal kuning ya, bukan ungu ya. Dan gua penasaran kalau kita pertama pilih yang Jiaojian, apakah dapetnya Jiaojian juga atau jenderal yang lain ya. Buat yang main tipe lain tolong komen di bawah ya, gue penasaran dapatnya jenderal apa pertamanya. Oke, langsung aja kita mulai yang battle ketiga. Lawan kita cenderungan sih itu lawan tiga ya. Dan pasukan berkuda mukul langsung menyerang ke Jiaojian ya. Kita langsung pakai skill Cao Yun. Oke, skillnya Jiaojian. Oke, dia nanya kenapa bohongan Jiaojian lemah ya. Dan ini yang seperti tadi gue bilang, kuda itu merupakan counternya archer ya. Oke, kita dapat bantuan pasukan. Oke, langsung aja kita pakai skill ini kan. Jauh-jauhnya gue udah sekarat ya. Dan itu ada yang ngehill, tapi nggak muncul jenderal, ini cuma pasukan doang. Oke, udah menang ya. Chủ công, 点击您的卡牌去强化它吧，会有惊喜哦。对，给他主公，武将详情中包含了对武将的各种培养操作，我们先试一下强化吧。
强化到最大，可以节约您很多的时间。主公，点击这里可以快速切换卡牌进行操作哦。可以，我一定会成为名震天下的将军的。berarti sambil kita lihat bentar, kita coba lagi rekrut bentar. Oke, kita langsung masuk ke battle keempat.公，现在你可以让武将自动释放技能了，您可以忙里偷闲了。langsung kita mulai gamenya. Pertempurannya dan selalu lari ya.Kita mendapatkan jebakan dan archer kita langsung diserang. Ngomong-ngomong tentang game The Kingdom ya, ada game The Kingdom Romance Kingdom 14 ya dari Koei ya. Untuk PC itu udah ada Inggrisnya sekarang. Kalau yang suka game ini bisa dicoba game PC-nya The Kingdom Romance Kingdom 14 ya. Dan sebelum itu juga ada Total War ya, Total War The Kingdom itu juga game-nya bagus.Buat PC juga, buat yang suka main game-game Three Kingdom, bisa dicoba dua game tersebut. 这里有宝箱，千万不要忘了领取哦。Oke, kita langsung aja masuk ke battle berikutnya. Battle 15 ya, masih tutorial.Oke, langsung aja kita serang. Autonya juga masih nyala. Aku pasti akan menjadi yang paling hebat di dunia. Siapa yang akan menjadi yang paling hebat di dunia?Kita dapat bantuan dari Guan Yu ya, dan bintang 4 Guan Yu nya mirip banget. Oke, Guan Yu nya keluar skill terus. Ya udah menang, berarti harus pakai taktik katanya ya. Bisa taktik with break, oke, buat bunuh healernya musuh. Oke, gua mau jelasin tentang taktik.Dan kita udah menang ya. Kita tinggal satu chapter lagi di 16 ya. Jadi untuk Guan Yu kita harus ada taktik ya. Buat action quest-nya dan dapet taktik apa itu?
Oke, ini kayaknya Google yang ya, kalau dilihat dari fotonya. Oke, langsung aja kita mulai battle lagi. Tinggal di 16 ya, terakhir ya. Oke, itu juga ternyata bisa drop jendal, gue baru perhatiin. Berarti jendal-jendalnya bisa drop dari... 我受天宫之命，号令天下黄金。 Kalau menang battle ya. Oke, kita serang match ya. 我一定会成为名震天下的将军的苍天已死黄金登立这次之战我乃长长山赵子龙是也苍天已死黄金登立高阳会上岂能望众下马蒋亮呀 Tidak ada Chow Yun Sika Yoda sekarang. Aku akan menjadi pemimpin yang akan menjadi pemimpin yang akan menjadi pemimpin yang akan menang. Ambilin dulu, kita klaim semua bonus-bonusnya dulu dan hasil questnya ya. Oh itu Chow Yun ya. Oke. Oke, Chow Yun yang bisa dipakai top up, silahkan dipakai. Dan siapakah itu hero di yang ketujuh ya? Mirip Macau ya, ya bener Macau, SSR ya. Oke, berarti hero R, SR, SSR semuanya kuning ya. Diao Chen R ya. Oke, berarti pertanyaan gue tadi udah terjawab. Tetap kuning, tapi tipenya doang beda R, SR, dan SSR ya. Maka SSR berarti harusnya gue ini Chang Fei dan Chow Yun juga SSR ya. Oke, di manakah kita rekrutnya? Feature shop belum kebuka ya. Oke, di sini enlistnya dan ya Guan Yu SSR, Liu Bei SSR. Wang Song juga SSR ya. Oke, berarti 5 jenderal harimaunya SSR, termasuk Liu Bei dan Zhuge Liang juga harus SSR ya. Oke, ini Wang Songnya. Kita lihat lagi ini Soul Hero Spark ya. Oke, yang berikutnya ini apa? Oke, ini Wu.
Dan ada ya, seperti kata gue ini gambar yang profil kita mirip Zouyu ya, dan juga terdengar Zouyu. Dan ada Sunche dan Sunquan, itu SSR-nya ya untuk Wu. Kita lihat berikutnya apakah Wei. Dan ini Fame yang dari kita rekrut pakai silver. Dan ini unik, uniknya pakai gold. Dan ini Archer ya, kita jauh dulu ya, free bisa free ini. Dapat apakah Kanpuren ya? Oke. Yang berikutnya Warrior Pack. Oke, udah kita lihat semua rekrutmennya. Berarti nggak ada Hero Way ya? Oke, belum ada Hero Way-nya, cuma ada Sud sama Wu ya. Oke, yang selalu gacha silahkan top up, dapetin hero-hero terbaiknya SSR ya. Ayo segitu dulu gue main game ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan bye-bye.